Gue dapat kiriman lagi. Ini produk dari Wise Juice ya. Nama produknya Kriminal. Kriminal ini sebelumnya udah ada yang strawberry. Kalau yang sebelumnya strawberry pudding, kalau sekarang ini gue dikirim yang Japanese banana pudding. Di pojok kiri sini ada keterangan nikotinnya 3 mg. Terus ini ya gambar-gambar puding itu. Nah, dari sini bolong dia. Packagingnya jadi botol di dalamnya kelihatan. Ini ada keterangan rel, ada keterangan 60 mili. Untuk di sini ada dapatkan hasil rampasan tindak kriminal perdagangan berupa cincin gelang ranting dan uang tunai di dalam kemasan ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Oh, jadi dia kayak ada hadiahnya gitu. Di belakang sini ada ilustrasi napi gitu ya. Ada warning. Terus di sini ada kode produksinya sama expirednya. Expirednya ini 2026. Kemudian di sini ada keterangan BLS Dr. X Wise Juice. Ini ada keterangan marble text, keterangan 60 mili. VG-nya 60, PG-nya 40. Ada komposisi juga. Dilarang menjual atau memberi pada anak usia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Sini ada Instagramnya wisejuice.idn. Diproduksi di PT Global Infinite Atom. Bagian atas ada logo Unwise bawah kosong. Langsung kita buka aja. Jadi di dalamnya itu cuman ada dua barang ini doang. Yang pertama ini apa nih? Ini kayak sejenis kartu gitu guys. Kriminal Uncensored. Oh, ini yang filmnya itu guys. Kamu menjadi salah satu penonton eksklusif untuk versi Uncensored dari short movie Kriminal. Silakan scan QR code yang akan menarik pada video tersebut. Oh, jadi ini bisa di scan. Nanti nge-link ke video deh, video filmnya si Kriminal. Ini ada call center juga, kalau ada yang nggak ngerti, PA aja di sini. Nah, untuk botolnya, dia pakai botol warna hitam, tutupnya bening. Untuk keterangan di stiker sini, ya kurang lebih sama lah, kayak yang di packaging dus. Kemudian untuk cukainya, cukai 2024, 67.275 untuk 60 mili. Langsung kita buka aja ya. Ini kalau botol-botol liquid yang bukain susah gini, segel ininya di mesti di apa dipotekin gitu guys. Kalau susah pakai tang potong. Jadi di bagian sininya ada apa ya, kayak kuncian gitu. Nah, ini kan udah copot, tinggal yang bagian sini ini belum. Nah, kalau dipaksa kayak gini jadinya, jadi tutup yang ininya copot, yang dipotong tuh bagian sininya nih. Ini kan belum copot nih. Nah, udah, berarti tinggal dua ini kan. Nah, kalau udah copot begini, ini bisa dipasang lagi. Gua pakai modnya Dofo Panda ya, yang V2. RDA-nya pakai KRDA, sama-sama dari Panda juga. Langsung kita drip aja. Aroma pisangnya sih nggak terlalu berasa ya. Ada tapi tipis. Sekarang langsung kita tutup capnya. Langsung kita apa aja. Kriminal Japanese Banana Pudding by Wise Juice X Badass Doctor.
pas inhale itu nggak terlalu berasa pisangnya. Yang berasa kayak puding-puding lembutnya doang. Nah, pas exhale baru keluar banananya. Banananya juga bukan banana yang strong gitu ya. Bukan banana yang full mateng gitu. Dia banananya kayak setengah mateng gitu. Jadi nggak terlalu kuat pisangnya. Rotetnya juga halus ya. 3 mg kan tadi. Dia 3 mg-nya soft banget. Sama sekali nggak berasa. Manisnya juga soft, naik dikit di bawah medium. After taste-nya kayak langsung hilang gitu. Cuman masih ada. Ya kayak makan pisang aja. Dia di langit-langit tuh masih berasa pisangnya. Walaupun pisangnya nggak terlalu kuat ya. Kalau yang gue suka dari liquid ini, nggak terlalu manis karena gue nggak doyan manis. Kalau yang criminal strawberry puddingnya tuh manisnya lumayan, tapi kalau yang pisang ini nggak terlalu. Oh iya, dan satu lagi criminal yang baru ini dia ngeluarin dua, satu pisang, satunya blueberry. Nah yang blueberry ini manisnya masih di atas si pisang nih. Kalau blueberry gue udah cobain duluan, yang criminal yang banana ini baru sekarang nyobainnya. Soalnya biar sekalian kan. Ini kalau gua kasih nilai berapa ya? Kasih nilai 8 lah. Karena gua doyan pisang dan ini enggak manis. Enggak terlalu manis. Jadi buat daily, buat chain vape itu enggak bikin enak. Segitu aja nyobain liquid dari gua kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.